kita ngajar di tempat agak masuk, agak pelosok, ketemu anak-anak, ya hitung-hitung sebagai refreshing lah, salah satu refreshing dari penatnya pekerjaan yang biasa saya lalui setiap hari. Gak bisa kalau langsung dipaksa gitu, gak bisa. Karena relawan kan keluar dari dirinya sendiri. Memang kakak-kakak 1000 guru datang lagi. Kantor itu, tempat saya kerja itu menuntut kalau hidup itu cuma dikerja di tempat itu, kalau nggak kerja di yang lain. Jadi emang waktunya emang kehabis di pekerjaan. Di surat edaran itu 5 hari kerja. Dari Senin sampai Jumat, masuk dalam jam 7:30, pulang 4:30 sore. Kadang 1 bulan ada yang 1 minggu 5 hari, ada yang 1 minggu 6 hari, atau bahkan 1 minggu full biasanya pada akhir tahun. Saya pribadi ya, seneng sama anak-anak, terus suka jalan-jalan, terus digabungin, pas jadi itu komunitas 1000 guru Solo itu. Diperkenalkan dengan 1000 guru Solo waktu mau mengadakan TNT yang pertama, terus ketemu dengan Rasta, jelas kagum ya. Ada anak muda yang mau memberikan waktu dia di luar. Dia udah bekerja, masalah ya. Udah bekerja, dan pekerjaannya juga bukan pekerjaan yang serabutan, sudah menjadi tetap. Dan dia masih menyisakan waktu khusus untuk hal yang sebetulnya ini membutuhkan pemikiran yang serius. Disebut apa? Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara? Partiknas. Pintar. Kalau lelah sih ada ya, apalagi sama tim-timnya sih yang kadang nggak komit, nggak sesuai komitmen awal. Kedatangan pertama itu di SD Biro, Biro 7 di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. SD-nya itu terletak di agak tengah hutan. Karena emang basicnya orang Wonogiri, biasanya banyak perantauan. Yang jadi masalah di sekolahan itu bukan karena fasilitasnya kurang memadai atau apa ya, yang jadi masalah itu siswanya. Siswanya sedikit. Anak di situ misal nggak naik kelas, langsung diajak ngerantau sama orang tuanya. Jadi semakin lama, semakin tahun, semakin sedikit-sedikit. Pura-pura lagi megang pacul semua kan.
sebelumnya sekolah itu sepi, tidak ada yang nemenin. Setelah kakak seribu guru Solo datang, gimana terkesan? Kegiatan belajar mengajar itu kegiatan yang enggak mereka rasakan setiap harinya. Jadi kayak merasakan hal yang baru, jadi mereka senang banget. Ini sekolah pernah kena puting beliung. Salah satu kelasnya, atapnya hancur gara-gara puting beliung. Dan paling utama kita belikan atap untuk kelas itu, kelas yang kena puting beliung itu. Sementara banyak mall dibangun, sebenarnya banyak juga ruang lain untuk generasi muda sekarang atau mungkin yang notabene masih kuliah itu, mereka mengisi waktu yang lebih bermanfaat ya lewat aksi semacam ini. Dibilang berat emang berat, soalnya kan satu menyita waktu, menyita tenaga, menyita uang juga. Karena di bank, di pekerjaan saya banyak menyita waktu, jadi nggak bisa. Kadang lelah juga sama tim-timnya, kadang juga lelah karena harus bolak-balik Sragen Solo, PP itu bisa 2 jam. Kalau nggak ada niat dan saya paksa, mungkin nggak bakal maksimal juga sih hasilnya. Seseorang sudah menyatakan ingin menjadi seorang relawan, dia tidak bisa hanya berkata-kata gitu. Jadi kelihatannya memang harus ada semacam komitmen, mau bekerja, mau dia mengorbankan waktu, energi, pikirannya. Nama saya Nasta, terus di sini mau ajak main adik-adik sama mau kasih buku, mau? Mau. Oh, kalau mau, yuk kita keluar jadi 2 kelompok. Kita masih belum ada donatur tetap. Setiap event pun masih kita harus cari-cari donatur, cari-cari uang buat event kita. Kita bahkan juga masih menarik uang dari para volunteer atau para pengajar. Semakin banyak sekolah, semakin banyak siswa-siswa, semakin banyak anak-anak yang saya temui, saya jumpai, semakin banyak pelajaran juga yang saya dapat dari situ, terutama pelajaran kehidupan yang nggak saya dapat di bangku-bangku sekolah atau kuliah. Jadi itu mungkin bisa jadi motivasi atau manfaat buat saya pribadi. Saya bekerja dengan tim yang masih komit sama saya. Saya bekerja dengan tim yang masih loyal sama saya, masih loyal sama Seribu Guru Solo, dan masih pengen, masih ingin, dan masih senang lihat senyumnya adik-adik itu. Menyenangkan lah, bahagia. Maksudnya pas kakak-kakak Seribu Guru Solo datang, semuanya suka, ramai, suka banyak permainan. Karena yang menyenangkan dan bahagia semua.
itu ya yang bikin saya bertahan walaupun keadaan tim, keadaan waktu, keadaan tubuh tetap balik ke adik-adik. Senyum mereka, semangat mereka, dan tawa mereka mungkin itu yang membuat saya bertahan.